Oke. Nggak buat apa itu? Hai, assalamualaikum. Nah, hari ini kita dah berada dekat Haniza Homestay. Nah, dia. Nampak ke nampak, duduk kat homestay, kita boleh buat macam rumah sendiri. Nah, kita boleh masak. Gitu. Okey. Ada masak apa tu? Ikan. Goreng ikan. Aku masak ikan. Cakaplah goreng ikan. Ha, ni sekarang ni tu masak sup ayam. Ha, boleh tunjuk sikit ke tim. Ha, ni kita masak sup ayam, kita masukkan bawang. Ha, kita masukkan bawang putih. Ha, kita masukkan bawang putih sikit. Okay, pecah dia tu nak masukkan bawang tak cukup lah. Kita nak bubur bawang banyak sikit. Okay. Ha, kita bubur apa lagi tau? Kita bubur lawan. Kita bubur yang ni. Yang awak bubur dalam sup tu. Ha, memang sedap. Ha, itulah kita nak masak. Dan juga kita bubur cendawan. Dengar lah cepat. Boleh. Berarti jadi 10 ke? Koyokkan ya ni. Ha, koyokkan. Ha, koyokkan je. Apa dia punya cendawan ni? Ikan tengah masak tu, ikan goreng. Ikan goreng ayam masak. Ha, sup. Kita dah nampak. Ha, kalau yang kat mana nak datang bercuti kat Langkawi, ha, boleh. Nak jimat sikit, mai kita masak sendiri makan. Ha, senang nak cari barang ya kat Langkawi ni. Ha, senang nak makan. Nak cari makan kat Langkawi ni. Okay. Ini boleh. Abang setuju lah abang. Penyak abang penyak. Okay, yang ni kita untuk siapkan masak lagi. Kita nak masak ni.
Itu nak kena cakap ke bapa hari dulu. Kita nanti bawa bapa hari kat sini. Time tu, kacau tu bunyi dia kan? Haa, kan? Oh, suara dia lah. Ha. Okey, dia lapor ni. Ajak dah lapor dah. Lagi kita nak buat demo masakan. Masakan apa hari ni kita masakan? Hari ni banyak sangat. Kita nak buat untuk edit video untuk dapur Al-Azad. Banyak. Hari tunggu. Chef 5, hotel 5 bintang pun ada hari ni. Dah. Kita tengoklah bilik-bilik dia. Menarik ni. Bilik ni. Dia bahas lagi ikan pula masak dah. Sedap. Ikan Alia goreng ikan. Kita nak tunjuk sebenarnya kalau kata stay dekat Hanisa homestay ni memang betul-betul boleh pakai, boleh guna fasiliti kat sini. Jadi janganlah petikai tak harga sebab apa? Kemudahan yang diberikan kat sini ni memang sangat mudah kan. Jadi ni dia tu masak sup, ada dia boleh ikat. Ni je lah kita punya rupa sup ayam. Memang tak siap lagi. Sebenarnya bahan-bahan untuk masak sup ayam ni mudah sangat. Bahan-bahan dia adalah kita kena bubur bawang putih. Pasti paling pentingnya adalah ayam. Ayam. Jadi ayam ni dengan air ni masukkan, bila air mendidih masukkan ayam. Lepas tu masukkan bawang putih je. Bawang putih ni korang ketuk-ketuk je, nampak tak? Dia ketuk-ketuk je. Dekat home sini tak ada lesung, jadi ketuk-ketuk. Lepas tu bila dah mendidih dah sebenarnya. Dia dah mendidih, dia tu masukkan je bahan-bahan yang tu nak masukkan. Nampak dah mendidih? Masukkan. Tu masukkan. Lagi satu bang, daun sup. Kita minta sini kita ada daun sup. Okey, yang ni dah basuh ya, bukan kita tak basuh lagi ya, kita dah basuh. Lepas tu baru nanti kita rasakan sikit-sikit. Kita kena tahu dulu bahan kita tu dah rasa apa, baru kita nak rasakan lagi. Bubur banyak-banyak yang berikut. Bubur. Makan sendiri kau, jangan kira. Bubur. Lagi petang ni kita dah masakkan lagi. Nampak macam biasa, tapi memang sedap padu, okey. So kita nak bagi anak-anak makan. Jangan bagi makan pedas-pedas sangat. Simple je masakan Al-Azad. Ini ikan goreng ni semua orang tahu goreng. Tapi Kesu nak cerita, dekat sini boleh masak betul, makan betul. Bukan saja-saja acap. Boleh masak, boleh apa. Orang nak tengok gaya-gaya. Kesu masak goreng ikan. Tak melekit pun. Tak melekat. Pan pun pan berkualiti ni. Owner homestay ni dia jelama betul-betul tak berkira. Nampak tu cuma pada goreng ikan. Memang kena goreng banyak. Anak makan kuat. Tu dia. Bos kita tolong. Nampak family Al-Azad semua pada masak. Family Al-Azad semua pada masak. Nampak tu kita makan apa yang ada tu.
Ya. Mesti ada tak ada. Ada ambil dulu lah tu masak atau apa? Tak boleh ada lah siap. Nasi siap dia makan dulu. Nanti kau kan main dulu. Masaklah ya, ayo masak om lampu kat tu. Dia apa hal dulu? Tadi angkat ikan ni bagi pasuk dulu. Tadi apa angkat ikan ni apa nak masuk terpasuk satu minggu nanti syuk dulu, syuk dulu dengan. Untuk apa tu? Untuk. Untuk yang kita dapat edit tu. Untuk video masak. Ha. Sebab. Tongsi. Kamu kan kan. Sebab apa? Akan. Boleh makan tu. Boleh makan tu pun. Tadi masak apa macam mana? Sini dah pun, sini boleh pakai mic direct. Okey, boleh. Mana ada bukan? Mana ada langsung batu. Dua video kan? Macam video yang masak sup dengan cuma pendek lah. Pendek je lah. Tak apalah, macam sambil kan. Ayam. Tak ada duit pun lah. Lampak je, lompok. Tik, minum kurang. Kita bau. Ni yang abang tu kena buat tunjuk lah. Ayam, makan dia, tunjuk lah. Mana ni? Dua-dua pun tak macam itu. Macam baik ni. Ya. Kain dolar pun buat dulu. Kain lembut tu. Apa dah? Kain dolar. Kain dolar itu. Kain lembut tu. Oh, tu serah ni. Serah ayam. Sampang tu kat luar ni masin. Apa? Kasi apa? No, no, no. Masa, kopi ni. Dia angkat lah. Haa, angkat. Masih, penting kan kan? Adik, adik ni buat tu. Kan. Emak, dia akan. Ha. Masak dah. Ni nak dalam mukim. Mukim ada hitam. Minta mengu buat apa? Aku rasa. Rasa begitu je. Kan nampak ayam kita sini begitu rasa. Tak nampak ada hitam tak? Ada tadi kau beri ada susu kot dia. Ada yang tak sedap lah susu. Tak sedap pun ada. Bayu itu tak ada. Ni ayam ni mohon dia ada hitam. Ini boleh rabin. Rabin. Boleh berat. Cantik pun. Baik rapi dia. Ada masak apa spaghetti? Nama apa tadi tu? Apa? Wahid. Apa? 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 Apa?
Wahid nama ni malam nak. Tempat ni tu sini kan. Kalau macam dia ni Farhan pun mana tak ada tak apa lagi apa pun. Abang cakap dengan Cik Su. Kalau buat apa pun kan kita ialah minta ni kan. Tapi nanti dia akan buat dia. Aida, Aida ni Wahid duduk pada Wahid. Pada Wahid. Wahid pada Wahid. Tengok Meron lah. Nama ni Meron. Tadi aku tengok pipi tengok Meron. Mecik. Tapi kan Aizat. Mama bagi. Cemburu tak makan tu. Mana ada hitam? Mama ni tak nak pergi tadi ni, nak pensan. Ni orang tak tidur hari ni. Kita apa? Mana ni? Ayah, masuk air hitam. Aizat. Dah. Ya, masuk air hitam. Sabar lah, sabar. Orang nak ni dulu. Minyak tu buang datang. Mana lah dia tadi? Sayang, buang minyak tu. Tadi letak mana lah dia tang, Aizat? Tak ingat pun. Minyak tu lebih lagi ni. Tu, yuk itu kan sudah. Tuh, nak masak tu. Panas. Hati-hati ni nak masak. Oh, kau dekat tepi tu? Tak. Abang, letak tu lah. Aizat tak? RM1. Habis bihun tu dek. Apa ni? Ayam ni yang blender tadi ni? Ah, unjuk yang tu kurang dua. Adik, unjuk ni aku kata boleh jual kalau.
So semua ni, so semua kicap. Buat main, letak semua. Datang pun nak mampuk. Tak payah tu bangun dulu tu. Dia brand. Tak ni. Tak ni. Oh, bos masuk. Ah, buat tomato. Buat tomato. Ada buat tomato sebiji. Inilah realnya masakan. Sedap. Ha, ni dia rupa kita punya sup. Ni nak buat papri. Bahan-bahan dia. Gula dengan garam mana? Tu. Tu gula. Masuk. Gula sini ah. Tu pun ni. Tomato anak nak banyak? Letak gelas. Nak buka tak ni? Nanti abang nak letak. Kena share dulu bang. Abang masak apa ini? Saya faham tu. Masak papri. Haa, papri. Papri ayam. Bahan dia apa? Of bahan, course lah bahan utama. Bahan dia ayam. Ayam. Bawang besar, carrot, cili api, cili merah, sotong, baby jagung, kacang panjang, daun lima purut, tomato. Ini bahan dia ni. Yang ini hasil blend apa? Kita blend cili merah, cili besar merah, 3 biji, bawang putih 2 biji, 3 biji, 13. Lepas tu garam dengan gula lah. Tak bubur ni ke sebut perasa? Tak ada. Orang lelaki dia masak tak bubur sebut perasa. Banyak. Dia semula jadi. Kalau semula jadi tak ada tak luar ni. Okey, dah masak. Kita tunggu bahan tu. Jangan terkejut. Kita akan ulang cakap sebab kita ada untuk shoot kita punya video masakan. Okey? Okey. Okey. Okay. Ha, hari ni kita nak masak apa ke Cik Su bersama dengan suami? Abang, kenalkan diri sikit. Siapa nama? Real Botak. Abang Botak. Okay, hari ni Cik Su dengan Abang Botak nak masak apa bang? Masak paprik ayam. Paprik ayam. Okay, bahan-bahan dia yang kita dah blend ni apa ni abang dalam ni? Cili merah. Okay. 3 biji. Bawang putih dengan buah tomato. Tambah perisa dengan garam dan gula sikit. Okay. Lepas tu ada bubur kicap dengan
sos untuk bagi dia masam. Okey. Ha, jadi mula-mula tu abang, apa kita dah berminyak kan? Nah, kita dah bumbu minyak dah, dah panas dah minyak. Eh, itu masukkan apa dulu yang? Mas. Okay. Kita bubur ni. Okey, kita masak ni. Kacau. Ah, Cik Su jadi tukang assistant ya, assistant boss. Assistant boss. Lepas tu kita bubuh daun limau purut ni. Okay. Bagi dia rasa. Ni aroma. Aroma dia. Ha, limau daun limau purut ni. Baru terasa. Wow, ni pun dah bau dah ni. Jarang ya kalau suami-suami nak masak. Suami-suami nak masak, okey. Dia macam tu. Tapi dia kurang kuat ke bang? Nak kuat lagi ke? Cik Su ni bantu je. Okey. Lagi bang? Kita bagi abang kita. Dah masak. Apa lagi? Bila dah dia macam dah menggelegak ni, kita bubur lah ayam. Okey. Ayam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bau rasa harum ni. Ayam. Biasalah kita duduk kat homestay kan bang? Jadi tak adalah pisau yang ni. Jadi kita punya ayam tu kalau kat rumah, orang boleh dapat halus. Jadi kita nak cerita walaupun kita duduk kat homestay, kita boleh masak. Ini kita sekarang ni berada dekat homestay mana bang? Haniza Homestay. Haniza Homestay. Nampak ke nampak duduk homestay pun boleh masak dan real boleh masak tau. Hari ni kita dapur Al-Azad kita dekat Haniza Homestay. Kata bang macam mana ni? Tunggu ke? Kena tunggu dulu. Oh, kena tunggu. Tak payah duduk kali-kali tak payah? Kacau-kacau tak payah? Kali boleh. Oh, boleh. Sebab yang ni dapur, apa, real botol. Jadi, Cik Su assistant. Dia tadi pandai-pandai. Jadi, tolong-tolong kacau je lah. Kan? Kadang-kadang aku tak air tangan suami ni. Tapi lah ni Cik Su yang duduk kacau. Macam mana dalam air tangan dia kan? Okey lah abang. Abang kacau. Abang kacau pula. Dia tak payah kacau, tunggu saja. Oh, tunggu saja. Oh, dalam panasin ni bang. Lambat ke ni? Sekejap dia. Hati-hati dia slow sikit. Dia slow kuat kan? Kalau kuatkan api sedap ke? Setengah orang kata masak kena api slow. Nak cepat masak, makan kan? Jadi kita kena buat. Dia tak kisah pun ni. Ya. Dia bukan benda yang macam gulai tu. Okey. Taklah, sebab aku lapang ni. Lepas tu kita bubur sikit. Cili. Sos. Sos cili lah, bukan sos tomato kan? Cili. Okey. Ini baik agak-agak ya? Agak-agak kan? Nak bagi dia rasa masam-masam je. Saya tengok je. Nak makan air tangan apa? Ingat senang ke abang botak nak masak bagi Cik Su makan? Kita biar bagi dia masak pula. Jadi korang kalau yang ada nak spend masa dengan pasangan hidup anda, paksa pasangan anda masak untuk anda makan. Boleh je tu bang? Lepas tu kita bubur kicap sikit. Abang ni orang cakap ni tak layan tengok. Kita bubur kicap sikit. Nak bagi dia hitam sikit. Ada rasa-rasa masing-masing sikit. Bang, saya kata ni, kalau orang perempuan ni nak bagi lelaki layak tu, bagi masak ni makan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting, boleh makan. Yang penting, makan. Ni dia hitam-hitam sikit ni. Kurang hitam bang, selalu bawa hitam ni. Tak payah hitam-hitam, tak apa. Ni ayam ni, dia besar sangat ni. Lama sikit lah untuk masak tu. Lama sikit. Kebalikkan dia. Pohon tu. Kita punya tim dah lapang ni. Tengok macam apa. Abang botak kita masak. Dia kena rambat lagi tu. Oh, sudah dah ni. Laci. Nampak tak banyak function dalam mesin ni. Laci. Sudah kecil lah. Comel. Macam tolong basuh bang. Lagi dia berkata ambil lelaki tak basuh pula. Kita basuh. Okey. Dah bang. Nak buat. Gula dah ada lah sudu dia yang. Dah ada. Dah ada. Kita bubur
dalam satu sudu, satu sudu. Satu sudu yang cukup ke? Tak cukup, kita tambah lagi. Kita rasa guna. Lepas tu garam. Garam macam mana? Kenapa? Ibarat garam tak? Banyak ni. Saya cukup rasa. Tak cukup, kita tambah lagi. Okey. Nah. Dia main campak-campak ni. Campak-campak baik abang botak tapi menjadi ya. Memang sedap. Aizat suka dan Alia pun suka sangat-sangat. Okey. Lepas tu kita ayam bubur. Ayam ni boleh lagi masak elok. Dah boleh lah. Sebab lepas ni kita bubur jagung ni bagi dia rasa manis-manis. Jadi jagung. Jadi jagung. Yang lain semua lah. Ah, tu dia
Ya, menarik kan kita punya pakrit. Kamu ya, Pak. Ah, pakrit baik. Real kota. Tengok rupa pun dah menarik. Tunjuk sikit. Angkat sikit. Ayo. Ambil kat tepi dulu. Ambil dulu. Kita dah boleh makan dah ni. Berulang bunyi. Memang padu. Betul-betul boleh masakkan aku. Yang ni kita kat dapur ni luar. Kalau ada kacang buncis pun lagi sedap. Kacang buncis dia manis. Tapi dah ada baby jagung ni dia okey dah. Okey, kita tabur sikit je ambil rupa dia. Inilah hasilnya ya, masakan daripada Abang Real Bota. Nak pegang ke? Okey. Okey. Okay. Jom kita hidangkan. Ni bukan ni. Assalamualaikum. Ha, inilah apa Abang Botak kita hari ni. Abang Botak masak ya. Abang Botak masak. Ha, jadi kalau siapa-siapa yang nak datang ke Langkawi, nak nak santai-santai dengan keluarga, nak rasa macam duduk kat rumah sendiri, tak terasa pun duduk kat luar. Ini Tim Cik Su ni yang handsome-handsome ni. Dan kita cakap handsome. Ha, tu dia. Jadi sekarang ni bos kita tengah duduk dan ni. Ha, nak makan. Bos nak makan. Ambil aje duduk ni. Sup. Okey. Kakak. Mai cedok sup nak makan dah. Nampak tak kita masak kita makan. Bau betul. Bukan masak buang. Masak buang dalam perut. Bau jimat duit. Dengar tu. Bau betul. Okey, jadi takat ni dulu sharing daripada kita. Bye.